jam setengah enam. Sudah siap-siap menuju ke Dahsyat. Mudah-mudahan perjalanan tidak macet. Mau pindah dengan ngantuk. Biar semangat pagi menuju Dahsyat. Yuk. Ya, persiapan untuk sebenarnya ini persiapan simpel. Kalau itu dasar kalau dekat, jadi nggak terlalu banyak. Cuman bawa ada apa? Peralatan-peralatan kayak chargeran, baterai, gitu-gitu. Terus juga ya persiapan kacamata aja. Jangan lupa karena pagi-pagi begini mata sebelah. Kalau gini ada kacamata. Oh ini, oke. Okay. Dahsyat baru siapa nih temenin coba? Ada Papa Raji. Ini ke Dahsyat nih temenin sama bapak saya, bapak saya. Juga ada Abang Ajung. Ada Bang Maman juga di belakang nih, Papa Raji. Karena kalau nggak ada teman ngobrol, bisa ngantuk di jalan. Ya antisipasinya adalah bawa sanak saudara, keluarga, orang tua, kakek, nenek, buyut, cucu, dan cicit. Ya, supaya nggak ngantuk. Ini Bapak nginep di sini atau tinggal di sini? Lagi nginep aja atau tinggal di sini? Lagi nginep aja. Bapak lagi nginep aja. Sebenarnya tinggal di sini Bapak tuh. Alhamdulillah tinggal di sini karena Bapak tuh tinggalnya di mana-mana. Bisa di hati, bisa di pikiran, bisa di mana-mana. Pokoknya tetap Bapak itu bersama-sama sama kita. Alhamdulillah sudah berapa bulan? Hampir 3 bulan. Alhamdulillah bisa menemani anak-anak dan cucu di sini. Itu di sana rebutan, di sini juga jadi rebutan. Nenek kakeknya jadi rebutan semua. Kiraan sih 10 menit lagi sampai kalau nggak macet. Tapi biasanya kalau pagi begini jalan menuju JTI menuju Bojerum nggak kapanin. Tapi lihat aja. Kalau di sini sih masih lancar. Nanti pas sudah belok nih macet luar biasa. Kita udah sampai depan aos mobil. Bohong deh. Teman-teman juga Tommy, ada apa, ada apa juga sampai juga. Sampai jam berapa sih? Sini jam 6 tadi pas. Dari rumah setengah 6. Setengah 6 tuh sebenarnya kalau sebenarnya udah telat. Karena setengah 6 tuh jalanan udah padat. Beneran tadi udah padat. Masuk tol sudah padat. Tapi alhamdulillah masuk jalur kotanya sudah agak terlalu padat karena kita bisa dibuka yang lawan arah itu loh. Apa sih namanya? Lawan arah itu. Ya begitulah. Ini sampai bisa masih ada banyak waktu jadi bisa bikin kamu nih buat prep nih. Masih banyak waktu. Apa karena enggak tahu jadwal itu. Belum ada panggilan buat naik ke tempat Dahsyat, jadi iseng-iseng bikin coiling, coiling taping. Jadi saya diajarin begini sama Kang Tommy, dia rajanya tuh. Jadi ini sampahnya, kasih ke admin. Oke. Keluar.
Oh, menantu. Itu butuh menantu apa adik abang? Bisa ya? Bisa, silahkan. Nah, ya, silahkan. Ke lantai dulu ya? Ke lantai langsung. Apa? Eh, ya. Ayo. Ayo. Ya, coba kondangan dulu ya. Mana? Oh, saya sidak. Itu segmen apa? Ini segmen 1. Kita mulai di awal. Kita mau berapa lagi hari ini? Gimana? Berapa lagi? Kayaknya kita cuma mau sidak KTP. KTP baru punya resinya doang. Kita sidak. Persiapan mau on air lagi pada ngobrol ngobrol apa intip ini hari ini atau pagi ini adalah secara formal, secara hukum negara. Setelah itu, beliau juga akan menyiapkan suatu upacara khusus, yaitu ritual mangke ini temu. Proses temu ini yang sebetulnya kalau zaman dulu memang lebih dulu daripada dan memang direncanakan akad nikah yang akan digelar pada pukul 9 pagi nanti akan juga dihadirkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia dan juga akan yang akan menjadi saksi adalah Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Menteri Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dan saat ini yang tengah berlangsung Denny dan juga Ayu adalah menanti rombongan kirap. Menanti kirap karena memang untuk relawan Jokowi. Nah, sebentar Ayu dan Dewi. Ini ada sejumlah plus juga yang membawa sejumlah rombongan tamu undangan. Dan sini suasana sudah mulai ramai sekali seperti yang tadi saya katakan bahwa rombongan kirap sudah tiba di kediaman Jokowi dengan 4 kereta kuda. Dan untuk kereta kuda yang nantinya akan dinaiki atau ditumpangi oleh Kahiyang Ayu bernama kereta kuda Paulina. Kahiyang Ayu dan Muhammad Kofi Apip Nasution bisa membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan sakinah yang mawadda warohmah. Tak ada yang perlu.
Ya begitu saja mau gua lagi. Terima kasih Hans. Masih pandang. Cie, cie, apa cie? Tiba-tiba buat cang pakai randang. Pakai randang. Ya. Mendadak padang. Kayak tante ya. Sini dan dapat. Alhamdulillah udah kelar. Alhamdulillah ambo Arab iki. Ambo Subhan. Ambo Arab iki. Siapa yang berani sama Ambo Subhan? Pas selesai. Para wali ambo minta maaf kalau ada yang salah-salah. Ambo sekarang mau mesen nasi padang kek lah ya. Jangan kemanu-manu. Assalamualaikum, terima kasih ya. Thank you.